Ganteng doang, nonton kagak di subscribe, canda subscribe. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Putra Tutorial. Seperti biasa di video kali ini. Saya akan berbagi tutorial lagi yaitu cara membuat video kutus literasi di aplikasi Skin Master Oke, dan untuk contoh hasil video yang akan kita buat nanti seperti yang di awal tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi Kinemaster-nya. Kemudian kita te buat baru atau icon plus. Pilih aspek rasio 1 banding 1. Selanjutnya kita pergi dulu ke pengaturan penyuntingan, ubah durasi fotonya menjadi 1,1. 1,1 kemudian tambahkan satu foto oke kemudian untuk satu foto ini kita beri klip grafis yang namanya liburan musim panas nah yang ini kemudian pilih yang nomor 07 oke jika sudah checklist kemudian kita pindah ke awal oke seperti biasa untuk musiknya di sini saya menggunakan dalam bentuk video jadi kita harus ekstrak dulu kita masukkan dulu musiknya Kemudian kita ekstrak. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian akhir. Pengaturan lagi, penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,5. Kemudian ke media dan tambahkan 7 foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian untuk ke 7 fotonya ini, untuk ke 7 fotonya yang berdurasi 0,5, kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta, kemudian pilih nomor 03. Oke, kalian terapkan saja klip grafis kuas tinta nomor 03 ini untuk ketujuh fotonya. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist. Kemudian pindah lagi akhir, pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,3. 0,3 kemudian beri ke media dan tambahkan satu foto pengaturan lagi penyuntingan ubah durasinya menjadi 0,2 kemudian tambahkan tiga foto 1 2 3 Oke kemudian untuk empat fotonya untuk empat foto yang baru saja kita tambahkan kita beri klip grafis yang namanya perjalanan kenangan kemudian pilih yang nomor 01 Oke untuk foto yang kedua atau berikutnya kita beri klip grafis yang sama perjalanan kenangan juga kemudian pinang 02 berikutnya masih sama perjalanan kenangan juga kemudian pilih 01 dan untuk foto yang terakhir masih sama perjalanan kenangan juga perjalanan kenangan kemudian pilih nomor 02 oke jika sudah checklist kemudian kita pindah lagi akhir pengaturan lagi penyuntingan ubah durasinya menjadi 0,5 kemudian pergi ke media dan tambahkan 9 foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke selanjutnya kita pergi dulu ke foto yang terakhir untuk foto yang ke-9 atau foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya Bombs Away dari aplikasi Bitsing Kemudian pilih yang nomor 05 Oke, okay, jika sudah checklist Kemudian untuk foto yang kedua dari belakang Kita beri klip grafis yang namanya Failing down dari aplikasi Beijing Kemudian pilih yang 01 Oke, okay, dan untuk foto yang 0,5 yang belum diberi klip grafis Yang berjumlah 7 Kita beri klip grafis yang namanya kuas tinta lagi Kuas tinta Kemudian pilih yang nomor 03 Oke kalian terapkan saja klip grafis kuas tinta nomor 03 untuk ke 7 foto yang berdurasi 0,5 yang belum diberi klip grafis. Oke di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semua klip grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian pergi ke media dan tambahkan 10 foto. 1, 2, 3, 4, lima 6 7 8 9 10. Oke, kemudian untuk ke-10 fotonya ini yang berdurasi 0,2 kita beri klip grafis yang namanya Sunny Album. Klip grafis Sunny Album. Kemudian pilih yang nomor 02. Oke, kalian terapkan saja klip grafis Sunny Album yang nomor 02 untuk ke-10 fotonya yang berdurasi 0,2. Oke, di sini videonya saya skip. Jika sudah menambahkan semakin grafisnya, selanjutnya kita checklist, kemudian kita pindah lagi ke akhir, pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,1, kemudian pergi ke media, dan tambahkan 22 foto. Oke, kalian tambahkan foto sebanyak 22 foto, kemudian untuk ke 22 fotonya ini, untuk ke 22 fotonya yang berdurasi 0,1 kita pergi ke foto yang pertama yang berdurasi 0,1 nah di sini untuk semua fotonya yang berjumlah 22 kita zoom posisi akhirnya nah kita zoom seperti ini oke kalian zoom posisi, akhirnya untuk ke 22 fotonya nah kalian zoom seperti ini oke di sini videonya saya skip jika sudah kalian zoom posisi akhir fotonya setelahnya kita checklist kemudian kita pergi lagi pengaturan penyuntingan ubah durasi fotonya menjadi 2,1, 2,1. Kemudian pilih ke media dan tambahkan satu foto. Oke, kemudian untuk satu foto ini yang durasi 2,1. Kita beri klip grafis yang namanya PETA3D. Kalian cari yang namanya PETA3D. Kemudian pilih yang nomor 04. Oke, jika sudah checklist, kemudian untuk fotonya ini, kita klik. Kemudian kita duplikasi sebagai lapisan nah seperti ini kemudian untuk fotonya ini kita kecilkan nah kira-kira seperti ini kemudian kita geser ke bagian awal selanjutnya di sini kita tambahkan kunci di awal tambahkan kunci kemudian kita geser sedikit nah kira-kira seperti ini kemudian tambahkan kunci lagi kemudian untuk foto fotonya ini kita lebarkan nah kira-kira segini kemudian kita geser lagi nah di sini kemudian kita tambahkan lagi kunci kemudian kita kecilkan lagi kemudian kita geser lagi ke bagian akhir kemudian kita tambahkan lagi kunci selanjutnya yang terakhir ini kita fullkan sampai full nah seperti ini jika sudah checklist kemudian untuk fotonya ini, untuk foto lapisannya kita beri mas keseluruhan yang cincin nah seperti ini jika sudah checklist kemudian kita pindah lagi ke akhir pengaturan lagi penyuntingan ubah durasinya menjadi 2,2 kemudian pilih ke media dan tambahkan lagi satu foto oke kemudian untuk foto yang 2,2 ini kita beri klip grafis yang namanya cetak foto atau foto print kemudian pilih nomor 04 oke jika sudah checklist kemudian kita geser ke bagian awalnya selanjutnya kita pilih ke lapisan dan kita tambahkan hamparan atau stiker yang asap misterius, kabut misterius maksudnya. Kemudian pilih nomor 01, kemudian kita lebarkan. Oke, jika sudah checklist <tuh> 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 Oke, karena di sini asapnya tidak tidak kelihatan, jadi kita hapus saja. kemudian kita pindah ke bagian akhir pengaturan lagi penyuntingan ubah durasi fotonya menjadi 2,1 kemudian pilih ke media dan tambahkan lagi satu foto oke kemudian untuk foto yang baru saja ditambahkan ini kita beri klip grafis yang namanya overline kemudian pilih yang nomor 01 oke jika sudah checklist Oke, langkah selanjutnya di sini kita keluar dari project ini. Kita keluar. Kemudian kita buat baru lagi. Pilih aspek rasio 1 banding 1. Selanjutnya kita perlu ke pengaturan penyuntingan. Ubah durasi fotonya menjadi 0,7. 0,7. Kemudian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2. Kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,5, kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,2, kemudian tambahkan lagi satu foto. Pengaturan lagi, penyuntingan, ubah durasinya menjadi 0,6, kemudian tambahkan lagi satu foto. Oke, kemudian kita lebarkan dulu. Selanjutnya, untuk foto yang pertama ini, kita beri klip grafis yang namanya. Bombs away dari aplikasi Bitsync. kemudian pilih nomor 03. Oke, kemudian kita geser ke bagian awal, kita pergi ke lapisan, dan kita tambahkan efek yang namanya cermin dimensi. Oke, kemudian kita lebarkan, nah seperti ini. Kemudian untuk foto yang kedua kita beri klip grafis yang namanya perjalanan kenangan. Kemudian pilih nomor 04. Kemudian untuk foto yang ketiga kita beri klip grafis yang namanya All Fang dari aplikasi Beijing. Kemudian pilih nomor 04. Nah seperti ini. Kemudian untuk foto yang keempat kita beri klip grafis yang namanya Sweet List dari aplikasi Beijing. Kemudian pilih nomor 04. Oke, dan untuk foto yang terakhir kita beri klip grafis yang namanya Your Colors dari aplikasi Bitsync juga. Kemudian pilih nomor 13. Oke, jika sudah checklist. Kemudian untuk project yang ini kita simpan atau kita ekspor. Selanjutnya kita keluar dari project ini, kita kembali, kembali. Kita pergi ke project yang sudah kita masukkan musiknya. Nah, yang ini kemudian kita pindah ke akhir. Selanjutnya kita pergi ke media dan kita masukkan video eksploran tadi. Kita masukkan sebanyak 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jika sudah selanjutnya kita pergi lagi ke media dan kita tambahkan lagi satu foto. Nah, oke, jika sudah selanjutnya untuk foto yang terakhir ini kita beri klip grafis yang namanya Modern Style nah yang ini modern style kemudian pilih nomor 03 oke untuk teksnya di sini terserah teman-teman saja nah seperti ini jika sudah checklist oke kemudian kita pergi ke video eksploran yang pertama nah yang ini video eksploran yang pertama kemudian kita geser ke bagian awal selanjutnya kita pergi ke lapisan media dan kita tambahkan latar warna hitam oke kemudian kita lebarkan panjangkan dulu durasinya Nah seperti ini kemudian kita beri kita turunkan alfa opasitasnya menjadi 30% Oke juga sudah checklist kemudian kita geser lagi ke awal latar hitamnya Nah di sini kemudian kita beri lapisan media Sorry kita beri lapisan dan kita tambahkan hamparan atau stiker Sorry Selanjutnya kita pilih ke lapisan media dan kita masukkan mintahan partikelnya. Kemudian kita lebarkan sampai full. Selanjutnya kita pilih ke menu menyampur dan pilih yang layar. Oke untuk mintahan suara partikelnya ini kita matikan atau kita bisukan nah seperti ini juga sudah checklist kemudian kita pindah lagi ke awal selanjutnya kita pilih lagi lapisan media dan kita tambahkan bintahan kata-kata quotesnya oke kemudian kita beri ke menu menyampur menu menyampur kemudian pilih yang layar oke kemudian kita atur nah seperti ini kemudian kita pangkas oke kemudian untuk mentahan kata-kata kualitasnya ini kita berani masuk ke yang memudar kecepatannya satu kemudian kita geser lagi ke awal latar hitamnya selanjutnya kita, mas kita masukkan logo atau nama oke kemudian kita kecilkan panjangkan durasinya. kemudian kita beri animasi masuk, yang geser ke kanan, untuk kecepatannya 1,5. Oke, jika sudah checklist. Oke, jadi sini video yang sudah selesai. Langsung saja kita simpan atau kita ekspor. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.